Saudara, sejumlah wilayah terendam banjir setinggi 2 meter di Parepare, Sulawesi Selatan. Satu orang dilaporkan tertimpa reruntuhan rumah dan sejumlah warga terjebak banjir. Sejumlah wilayah di kota Parepare, Sulawesi Selatan dikepung banjir setinggi 2 meter. Dari video amatir warga, tampak pasien dalam sebuah rumah sakit turut terjebak banjir. Sementara sebagian warga lainnya terjebak di rumah mereka. Banjir juga menyebabkan aliran listrik terputus. Banjir terparah ini justru terjadi di daerah sekitar Sungai Jawi-Jawi. Selain banjir, hujan deras yang melanda wilayah Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga mengakibatkan longsor. Akibatnya, 3 orang warga terluka akibat tertimpa material rumah yang ambruk. Ketiga korban kemudian dibawa rumah sakit umum daerah Andi Makassau untuk mendapatkan perawatan medis. Ini Pak, kondisi rumah warga sekarang tertimbun reruntuhan pondasi yang runtuh parah. Kemudian korbannya itu dibawa ke rumah sakit 3 orang. 3 orang korban, Pak. Iya, 3 orang. Kondisi korban alhamdulillah selamat semua. Kondisinya Pak seperti apa? Kondisinya yang satu Pahrul agak parah.